Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Daizoper, apa kabar kalian semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu tentunya ya guys. Amin ya robbal alamin. Jumpa lagi di channel YouTube Daizop terkini yang akan menayangkan seputar kisah asmara Rangga Zop dan Heiko Penderpeker. Untuk sahabat Daizoper semua yang baru menemukan dan baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasinya terlebih dahulu. Dan tujuannya agar sahabat Daizoper semua tidak ketinggalan info-info mengenai asmara Rangga Zop dan Heiko Penderpeker. Dan buat sahabat Daizoper dan bunda-bunda kece yang ada di rumah, agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita, alangkah lebih baiknya tonton dulu video ini sampai selesai ya guys. Dan langsung saja kita ke pembahasan nih. Dan di sini terlihat ya guys, The Buana Family nih. Terlihat di sini kebersamaan mereka di Buana Family atau di keluarga Buana ya guys. Terlihat di sini para pemain-pemain BHSI tentunya ya guys, kebersamaan mereka saat bersama-sama nih. Dan ini terlihat di salah satu Insta story pemain buku harian seorang istri ya guys. Dan terlihat di sini mereka sangat menikmati apa yang sekarang terjadi nih guys. Dan ternyata ya guys, memang kalau kita lihat dari kejauhan atau lihat dari dekat, memang kedua bucin kita ini memang tidak pernah jauh-jauh ya guys. Lihat aja nih guys, Heiko Penderpeker dan Sigan Azop, kalau dia lagi selfie atau lagi dimanapun dia berada, pasti mereka ini berduaan terus ya guys. Selfie pun aja dia tidak mau jauh-jauh ya guys. Harap maklum aja ya guys, namanya pasangan kedua bucin ini memang sangat-sangat romantis nih. Terlihat di sini ya guys, mereka berdua tidak mau berjauhan. Dan terlihat di sini sepertinya ini Neng Koko ya guys. Neng Koko ini memang wanita yang sangat-sangat penyayang hewan ya guys. Sampai-sampai hewan kesayangannya yang bernama Maxi ikut foto nih sama Neng Koko ya guys. Memang Neng Koko ini tidak cuman baik, tapi dia ini adalah salah satu wanita pencinta hewan ya guys. Dan terlihat di sini keseruan mereka saat lagi berduaan ya guys. Memang Neng Koko ini luar biasa sekali ya guys, banyak yang hewan-hewan peliharaan Neng Koko ini. Dan lihat di sini sampai-sampai Neng Koko memeluk hewan kesayangannya yaitu Maxi ya guys. Wah, Neng Koko memang luar biasa nih. Bukan cuman sayang dengan hewan, tetapi Neng Koko ini baik juga ya guys. Dan terlihat di sini ya guys, Neng Koko bersama Maxi memang sepertinya agak lama nih. Mungkin Neng Koko akan menghabiskan waktunya dengan Maxi untuk beberapa hari ya guys, atau beberapa jam kayaknya. Hehehe. Dan terlihat di sini Neng Koko ini sangat menikmati apabila dia lagi bersama hewan peliharaannya ya guys, atau hewan-hewan kesayangannya nih. Dan di sini terlihat di salah satu Insta story Disco Angel ya guys. Terlihat di sini Neng Koko sangat menikmati apa yang ada sekarang ini nih ketika dia lagi bersama Maxi ya guys. Dan untuk para Aizoper tanah air dimanapun kalian berada, mari kita doakan Neng Koko dan si ganteng Rangga Azop ini agar cepat berjodoh ya guys. Dan tidak hanya itu ya guys, kita doakan saja mereka, semoga mereka ini dimurahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya ya guys. Amin amin ya robbal alamin. Oke ya guys, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Bagi yang telah mengikuti video ini, saya ucapkan terima kasih. Dan untuk para pencinta Heizoper yang ingin tahu berita-berita seru selanjutnya mengenai asmara Rangga Zop dan Heiko Penderpeker, alangkah baiknya untuk selalu like, komen, dan subscribe. Dan aktifkan lonceng notifikasinya terlebih dahulu ya guys. Dan tujuannya agar sahabat Heizoper semua tidak ketinggalan info-info mengenai asmara Rangga Zop dan Heiko Penderpeker. Dan terima kasih yang sudah like, komen, dan subscribe di channel ini. Tanpa kalian like, komen, dan subscribe, channel ini tidak akan bisa berkembang nih guys. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak untuk kalian semua.
Dan saya izin pamit sekian video dari saya dan terima kasih ya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali.